Wih, ngapain tuh, Kang? Kang Basir mau ngasih nutrisi untuk anggreknya Kang Basir. Ini namanya mangrove untuk tanaman hias. Nah, 1 liter itu 2 tutup botol. Ini 2 liter berarti 4 tutup botol. Nah, ini beda ya produknya dari yang sebelumnya ya Kang Basir ya. Kalau yang sebelumnya itu untuk mengembalikan unsur hara pada media tanam. Jadi menyuburkan media tanam supaya bisa diserap nutrisinya oleh anggrek. Nah, kalau ini untuk menumbuhkan daun lebih banyak, akar lebih seger lagi, batang lebih besar lagi, cabang lebih banyak lagi. Jadi merimbunkan, ini untuk merimbunkan tanaman hias ya, termasuk anggrek, termasuk monstera, termasuk aglonema, pokoknya tanaman-tanaman hias. Nah, ini Kang Basir mau aplikasikan ke anggrek supaya anggrek Kang Basir lebat-lebat daunnya, banyak cabangnya, rimbun akarnya, akarnya binal-binal manja gitu, rimbun daunnya gitu loh. Makanya Kang Basir pakai mangrove yang sudah Kang Basir percaya. Bagaimana cara mengaplikasikannya Kang Basir? Nah, ikutin Kang Basir. Yang mau beli silakan cek ranjang kuning ya. Nah, ini guys cara pengaplikasiannya guys. Siram ke seluruh daun, batang, dan akarnya guys. Nah, ini dilakukan seminggu sekali guys. Seminggu sekali. Tapi untuk perawatan boleh lah, teman-teman perlunya berapa boleh. Cuman anjurannya seminggu sekali guys. Nah, ini guys, siram aja seluruh bagiannya ya guys ya. Ini untuk merangsang supaya tumbuh daun lebih lebat lagi, tumbuh tunas lebih banyak lagi, tumbuh batang lebih besar lagi ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, semua jenis anggrek guys bisa guys. Nah, ini Kang Basir spray guys biar merata guys. Ini boleh juga bagi yang masih yang berbunga boleh ya. Yang tidak berbunga juga boleh. Tidak ada pantrangan, tidak ada larangan, guys. Nah, itulah guys pengaplikasian dari mangrove pupuk cair organik untuk tanaman hias supaya daun dari tanaman hias teman-teman lebih gondrong lagi, lebih hijau pekat lagi, dan lebih rimbun lagi ya. Akarnya juga dan tunasnya lebih banyak, serta batangnya lebih besar dan lebih banyak lagi guys. Mangrove pupuk cair organik untuk tanaman hias, untuk anggrek, untuk aglonema, untuk monstera, dan lain sebagainya. Cek ranjang kuning ya kalau mau, yang mau beli. Dan selamat mengaplikasikan. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.